Ah, bentar. Tunggu dulu. Monster ini kalau TV-nya nyala, gua itu gak bakal dikejar, cuy. My soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Yo, what's up? Balik lagi di channel gua di youtube.com/FajarAryan. Dan kali ini gua akan melanjutkan game Little Nightmares kedua, yang dimana kilas balik. Episode kemarin itu gua bener-bener melewati hal baru, yaitu bertemu dengan monster yang ngerayap, cuy. Dia ngerayap di atas, di plafon, tapi dia sudah gua bakar bersama Isabella. Jadi gua pancing ke dalam kayak tempat pembakaran, abis itu ditutup sama Isabella, terus gue bakar, cuy. Jadi so, mari lanjutkan game Little Nightmares kedua, dan apa yang akan terjadi dan apa yang akan menanti gue bersama Isabella ke depan, ya. Dan kemarin itu sampai sini, yang dimana tuh gue kayaknya harus naik ke atas, cuy. Dan so, selamat datang di channel gue, Fajar Adrian, di game Little Nightmares kedua. Oke, okay. Gua ke atas. Oke, ini udah ada orang. Gua bisa kesini gak? Oh, gak bisa. By the way, ini suara apa ya? Gua ke kanan kayaknya. The fuck? Ah, dia jatuh dari mana, cuy? Dia jatuh dari atas, cok. Cuman pas jatuh, gue sempet kaget. Cuman dia rada ngeframe ya tadi, ya. Jadi mungkin di tampilan kalian tuh rada nge-lag. Jadi... What? Hah? Gue kira dia kabur, cok. Dia ke TV, anjing. Kepalanya masuk, cok. Oh shit, man. Nih, lihat dah. Nih, foto-foto ini. Nih, foto-foto ini. Itu ada 3 foto. Yang pertama yang kanan tuh ibu guru, gue tahu. Yang tengah ini siapa, cok? Dan yang kiri siapa? Gue nggak tahu. Kayaknya gue harus kesini deh. Iya, bener. Gua ke atas sini. Oke, sekarang gua sudah berada di luar lagi. Oke. Gua naik ke seberang. Sabar. Nunggu Isabella lompat. Nah. Oke, ini ada orang nih. Ini ngapain dia nih? Kayaknya dia gak ngejar deh. What? Sebentar. Aduh, ngeframe. Ini ada orang tuh, cuman dia diem depan TV, cuy. Oke, apalagi nih? Aduh, semut. Kayaknya gue dorong ini deh. Oh iya, bener. Oh, enggak dorong. Iya. Hah? Kenapa ada orang nonton TV di dalam kamar mandi, anjing? Bentar. Oke, kayaknya gue masuk ke sini ya. Gue nggak tahu lagi nih apa yang akan terjadi, apa yang akan mengejar gue, cok. Oke, lompat.
Oke, lompat ke sini. Naik. Oke, Mas. Gua kemana sekarang? Gua turun ke bawah. Oh, gua naik ke atas. Ini kadang liftnya suka bikin gua ini. Apa? Gua bingung anjing. Loh. Ini cara keluar gimana? Ini dikunci nih. Oke, sebentar. Kayaknya ini teka-teki deh. Coba gua ke kiri sini. Iya, oke. Eh, Isabella gimana anjing? Iya juga ya. Mungkin kayaknya harus gua doang yang sini. Oke, please jangan ada yang ngagetin ya. Gua naik ke atas. Ini ke mana? Oke. Ini balik lagi ke sini nih. Ini dikunci. Dan kayaknya gue itu bisa ke atas. Dan objektif gue kayaknya ke atas waktu itu. Oke. Sempat ngeframe sedikit ngeframe di sini. Oh, ini nggak bisa. Oke. Berarti kayaknya gue ke kiri dah. Sorry guys ya kalau misalkan gameplay ininya tuh rada ngeframe soalnya emang enggak bisa narik. Oke. Ya emang render dia gameplaynya. Gamenya itu rada ngerender. Bisa gue tarik. Ah, gue dapat kunci. Oke. Nice. Ini gue pakai di sini. Nah, oke. Okay. Sebentar. Kalau ke sini balik lagi. Ini apa ya? Oh iya benar-benar. Itu naon? Coba balik lagi gua. Loh, kenapa lu gak ikut dah? Wait the hell second. Bentar. Kayaknya gua harus balik lagi ke sini deh. Ke tangga ini nih. Kayaknya ya. Iya gak sih? Gue gak tau gitu loh. Gue liat rekaman gue dulu. Oke. Masih berjalan dengan baik dan benar. Oh iya coba begini. Eh tak dulu. Oke. Gak bisa, Cok. Bagaimana caranya? Bentar. Coba ini gua turunin. Biarkan dia turun. Sampai ke bawah. Nah, iya bener. Terus ini gua tarik. Nah, iya bener-bener. Nah, habis itu gua naik ini. Nah, terus gua ke atas. Nah, aduh ngeframe. Maaf ya, maaf sekali ya, Pak. Gua minta maaf kalau misalkan sedikit ngeframe, cuy. Karena gua ngerasain ngeframe ya. Kayaknya gua ke sini. Gua bisa ke kanan sih, cuman gua ke kiri dulu. Ini ada apa? Please. Ah. What?
Oke. Di sini enggak ada apa-apa ya. Jadi mari gua akan melanjutkan game Little Nightmares kedua dan anjing kaget gua. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan gua yang muncul di kepala gua tentang game ini, cuy. Gua kayaknya keluar sini dah. Oke, gua sudah keluar. Ah. Gua teh di mana, Cok? Ini kiri kanan gedung nih. Cuman ada satu gedung yang kayak apa sih, kayak pencakar langit gitu. Kayak gedung pencakar langit gitu loh, kayak ada titik gitu loh. Kayak gedung itu tuh menandakan bahwasannya itu tuh titik gitu. Kayak sesuatu hal gitu loh. Aduh, nge-frame. Kayaknya gua ke atas ini deh. Iya benar. Oke, masih menjadi misteri. Ini gua di mana? Gua siapa? Dan jaket kuning ini siapa, cuy? Gua kayaknya nggak bisa lompat. Kayaknya gua harus ke sini. Oh iya benar. Oh ya, ini gua. Nah, abis itu gua ke kananin si Isabella. Abis itu gua lompat. Siap banget lu. Emang gitu, guys. Kalau misalkan lu jadi laki-laki ya, lu ngebantu cewek, entar bagian susnya laki-laki anjing. Hut. Ah. Nice. Oke. Mari lanjutkan lagi. Ah, kemana, Cok? Oh, kesini nih. Oh iya benar. Oke. Gua naik lagi ke atas nih. Tapi kayaknya harus bantu apa, butuh bantuan Isabella dah. Oh iya benar. Hop. Oke. Tangganya turun, gua naik lagi ke atas. Sampai mana gua naik, Cok? Kayaknya gue naik ke palaron ini deh. Oh iya bener. Oke. Terus gue masuk ke sini. Oke. Suara apa ini? Ini ada tempat ngumpet, cuy. Oke, gue periksa dulu ya. Gue takut di jump scare lagi. Ah, sempat nge-frame gue nih. Dorong. Mau rubuh, Cok. Aduh. Lari. Waduh, nge-frame. Hah? Ah. Oh, emang begini jalan ceritanya, Cok. Ah. Ah, Isabella. Ah, Isabella. Kamu gak apa-apa? Aduh. Ah. Ah. Maaf ya, apa telah menyeret kamu ke situasi yang gak tahu. Aku pun gak tahu tuh, aku tuh di mana, Isabella. Maaf banget. Tapi berkat kamu aku bisa melewati semuanya ya. Sampai kita di sini.
ayo bantu lagi yuk. Karena benar cuy, apa di gameplay yang pertama gua bermain Little Nightmares kedua ini, gua tuh ketemu Isabella di dalam rumah cuy, dan tanpa sengaja tuh emang sengaja emang gua ngebuka pintu terus nyelamatin dia. Itu rekapan ulang aja ya di episode pertama tuh. And show. Ah, gua udah enggak di center ya. What the fucking second? Gua kayak pernah ngeliat Lucas ini tuh deh. Apa? Hitam, baju hitam, pakai topi. Kayaknya bukan lukisan deh. Kayaknya yang di bis ya guys sih, yang di episode kemarin. Apa sih episode sebelumnya ya? Gua lupa. Aduh. Gua lupa gitu loh. Okay, another television again. Nah, ini salah satu pertanyaan gue cuy. Ini salah satu pertanyaan gue. Kenapa ketika televisinya begini, gue pusing cuy dan harus nyamperin TV-nya. Kayak seakan-akan tuh gue tuh harus kesana gitu, harus masuk ke dalam ruangan yang ada di televisi ini. Menarik. Tuh, di sini kan ada ruangan televisi nih. Oke. Oke. Tapi anjing gua merinding. Tapi sepenglihatan gua ketika gua masuk televisi ini ya, itu tuh semakin dekat tuh ya. Apa semakin dekat cuy, kayak semakin dekat gue tuh bisa menuju pintu itu, tapi tetap aja nggak pernah bisa. Bisa. Oh, what the fuck? Dia keluar, cuy. Gua ngapain? Gua lari dong, aturan dong. Ih, serem banget lu, bener lu serem banget anjing. Ayo Isabella. What the fuck? Enggak. Apa itu? Bisa. Wait, what the? Sebentar guys. Gua tadi teh barusan kenapa? Setelah masuk ke televisi yang bisa ngebuka pintu, gua ketemu orang yang tinggi yang benar-benar persis ada di gambar ini, cuy. Dan Isabella diambil. Sekilas sempat ada bayangan, what the? Konspirasi macam apa ini, bangsat? So, gua kemana? Kayaknya gua harus nyelamatin Isabella deh. Men, dia keluar dari TV, cowo, anjing. Kayak sadako, tai.
Oh enggak kan, di belakang gue gak ada apa-apa kan. Oke, terus gue kemana anjing? Gak mungkin dong kalau gue masuk TV. What the fuck? Man, lu lihat gak barusan anjing? Gila, gua masuk TV, coy. Cuman tadi kayak ada organ tubuh enggak sih? Kayak ada mata yang ngeliatin. Man, gua enggak ngerti lagi konspirasi macam apa ini game anjing. Kayaknya gua kemana? Gua kemana nih? Kayaknya gua ke atas deh. Iya gak sih? Iya benar-benar gua ke atas dah. Man, gua speechless, coy. Maksud gua, ini game konspirasi macam apa lagi nih? Oh, ke atas sini. Oke. Gua ke mana? Gua keluar dari TV itu. Tapi kenapa banyak TV ya? Wait a fucking second. Kayaknya TV ini alat untuk gua bisa nyebrang ke sana dan kemari dah. Kayak sejenis teleport gitu, Cok. Iya bener aja lu. Oke, ini gue pindahin nih. Terus gue kemana? Kayaknya gue harus masuk lagi sih ke dalam. The fuck. Oke. Gue harus masuk sini lagi nih. Gue pindah ke seberang. Wow guys, wow. Gue sangat amat apa, interesting. Bener, menarik banget ini anjing. Bisa pindah dari TV satu ke TV yang lain. Lu bayangin cok, teleportnya begitu. Gak kayak sekejap, set gitu cok. Tapi teleportnya tuh pakai TV anjing. Oke. Berarti sini sekarang objektif gue untuk... Awas jatuh, hati-hati. Objektif gue itu harus menyelamatkan Isabella. Yang ditangkap sama siapa ya tadi ya? Pokoknya pria berjas hitam, bertopi. Oke, nice. Hati-hati, kepala kardus. Ini benar-benar di atas gedung ya. Salah dikit meninggal loh. Jatuh ke bawah. Oke, gue mendengar suara. Oke, situ ada TV. Kayaknya gue harus hidupin ini sih. Oke. Gue sekarang megang remote, cok. Siap. Sekarang televisinya dikendalikan pakai remote ya. Kenapa ada ngerok? Ini bisa gue matiin gak? Oke, ini nyalain dulu deh. Oke, bentar. Nyalain dulu. Gue kayaknya masuk sini dulu. Bentar. Gue bisa ke kiri sini ya? Iya, bentar. Gue periksa ke kiri sini dulu ya, baru gue ke kanan. Ah, kagak ada apa-apa, cok. Oke, kayaknya gue harus ke kanan sini. Apakah itu akan menjadi monster terakhir kita, guys ya? Terus sekarang gue ngapain?
Nyalain. Bentar. Ini bisa gue tarik gak? Bisa gue tarik, oke. Seharusnya ini gue geser ke tengah sini. Ini bisa gue bisa kesini? Oh nggak bisa. Kayaknya gue harus balik lagi lewat sini. Oh iya benar. Terus gue lompat. Oke, okay, nice. Oh iya benar. Jalannya emang sini. Konek sini. Gue sekarang rada-rada ngeri, cok. Maksud gue tuh takutnya di jump scare lagi, anjing. Oke. Okay. Kayaknya gue harus bergelantung pakai anger. Eh, iya gak sih? Namanya anger. Pokoknya gantungan baju. Yeliho! Oke. Okay. Gua dorong ini dikit. Dorong. Bentar. Tunggu dulu. Monster ini kalau TV-nya nyala, gua itu gak bakal dikejar, cuy. Tapi sebelum itu gua mau ngecek dulu ke sini. Kayaknya harus iya deh, harus gua harus pakai topi ini deh. Harus pakai topi, harus pakai ini, pakai yang ada di sini nih. Coba ya, gue gocek ya. Nggak gitu. What the fuck, kagak nyampe cow, jarak apa, jarak remote-nya, anjing. Oke, gue mengerti. Kayaknya di sini tuh. Gua harus bentar, gua lihat dulu jaraknya ya. Ini nyampe nih. Kalau di sini nyampe gak? Oh, ini nyampe nih. Nah. Nyalain. Siap banget lu. Wait, what the fucking second, bro? Kayaknya tadi gue udah bener deh. Sebentar guys ya. Gue tuh ngapain nih? Gue punya remote. Gue cek sekitar dulu, ini bisa gue buka. Ini bisa gue buka. Oke, ini bisa gue buka nih. Kayaknya gue bisa naik deh. Iya bener, gue bisa naik sini. Oke, ternyata gak bisa langsung lawan dari situ, cuy. Gue bisa ke... Oh, gak bisa. Kayaknya gue kesini deh. Gak bisa ya. Sebentar, logika gue mengatakan gue harus pancing dia sih. Naik. Wait, what? Ah? Sebentar guys ya. Gue ngapain nih di sini, ngapain? Hello. Gua nggak begitu paham loh tentang mekanik yang ada di jalan apa stage saat ini.
Bentar. Eh. Bego. Kayaknya gua harus matinya di atas deh. Di atas kena gak zonanya? Apa zona lagi? Teritori sinyalnya. Kalau di sini kena gak? Oh, kena. Terus gua ngapain? Ah. Wait a fucking second. Ah. Gua teh ngapain ya? Ah, iya benar, gua teh ngapain ya? Masuk sini kah? Gak bisa anjing. Sebentar guys ya, gua kemana nih? Wait, what? Gua bisa naik sini gak? apa naik ke sini ya? Gua itu kayaknya harus naik ke sini. Gua naik ke sini. Oh iya benar. Gua harus naik ke sini nih. Nih ya benar. Oke, begini. Gua keluar, bisa gak? Gak bisa, Cok. Ah, iya. Caranya gimana ya? Menarik. Kayaknya gue harus bawa ini deh. Ayo gak sih? Jangan ngebak lagi dong, please. Konjurin. Gak bisa. Apa ini ya? Gak bisa juga nih. Oke, ini sedikit berisi nih. Coba ya. Aduh. Ah, kagak bisa gua bawa ke atas apa? Coba gua ngumpet di sini deh. Yang gua tahu di sini doang deh kayaknya deh.
Lu serem banget dah. Ini teka-teki guys ya, ini teka-teki. Kayaknya gua itu dia kan tertarik sama TV nih. At least TV itu bersinar. Ya gak sih? Kalau gua matiin, otomatis dia ngejar. Sedangkan ini bersinar. Kayaknya gini deh. Ya gak? Gak juga ya. Ah, sebentar, itu ada TV tuh. Wait the fucking second. Itu ada TV ngegantung di luar. Bentar-bentar, kayaknya gini guys ya. Kayaknya gini, gue gak tau ini bener apa enggak. Cuman kayaknya yang ada di otak gue adalah seperti ini. Ini ada TV nih. Gue nyalain. Nah. Gue matiin yang ini. Gue kesini. Ah ya bener anjing. Anjing. Supaya dia fokus sama yang di luar sana. Nah. Ini bisa gue masukin. Nah. Nah, ini kalau gue matiin, bisa gak? Gak bisa ya? Oke, berarti emang begini caranya, anjing, anjing. Oke. Sepertinya gue akan mengakhiri video gameplay Little Nightmares kedua sedikit lagi ya. Sampai ada ketemu checkpoint atau nggak save-savean. Oke, di sini ada TV. I'm sorry, bro. Gua nggak bermaksud buat lu jatuh, cuman I'm so sorry. Bener. Jangan ditiru, guys ya, kayak gitu ya. Ngebuat orang jatuh dari atas lantai atas tuh gak boleh. Ayo masuk. Oke. Ah shit man. Ah. Oke untung aja. Oke. Ah gue gak bisa jalan. Oh ini. Sekarang gua kemana lagi? Oke, gua meluncur ke bawah. Oke. What the fuck? Hah? Hah? Kenapa mereka pada jatuhin diri, Cok? What? Kayaknya ini deh pemicunya nih, sumber pemicunya ini deh. Iya bener, kayaknya ini deh. Jadi bagaimana caranya gue kesana? Apakah gue harus kesana ya? Ya bener. Gue nggak tahu apakah gue harus kesana atau enggak. Kalau misalkan gue kesana, pertanyaannya adalah satu, bagaimana caranya gue kesana?
Dan itu akan terjawab di next episode. Thank you so much for watching. Kalau misalnya lu suka, lu bisa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton episode selanjutnya di game Little Nightmares kedua ya. Dan sampai jumpa.